Bersempena dengan Minggu Sejahtera IIUM ataupun UIA lebih tepat lagi sementara kita menggunakan medium bahasa Melayu ini. Kami menganjurkan perbincangan pada hari ini memberikan suluhan perkaitan di antara sejahtera dan juga bahagia. Mencari sejahtera dalam bahasa Inggeris tu juga satu cabaran kalau kita ingin cuba menterjemahkannya, kerana memang hakikinya sejahtera itu adalah merupakan akar umbi dari kata bahasa Melayu. Justru ia sudah pun berada dalam falsafah pendidikan negara, maka wujudlah secara historiografinya perbincangan dialog sejahtera ini untuk kita memberikan butir intipati kepada agenda sejahtera itu seperti yang dibangunkan oleh Sejahtera Center. Dan saya memulakan tadi perbincangan ini mengatakan bahawa kini merupakan Sejahtera Week yang dianjurkan oleh UIA, bertepatan pula dengan pada 20 Mac adalah merupakan International Happiness Day. Jadi kita ingin melihat pertautan di antara happiness, kebahagiaan dan juga sejahtera, maka kami bawakan seorang perunding, pakar rujuk antara budaya dan juga merupakan certified people coach bersama menemani di dalam dialog sejahtera pada waktu ini, iaitu Dr. Asma Abdullah. Assalamualaikum Dr., apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Ya. Saya teruja melihat buku-buku, sebarisan buku doktor yang membicarakan tentang cross-cultural global ini. Itu kita akan mungkin cuba cungkil, insyaAllah. Dan gandingan Dr. Asma petang ini, saya bawa masuk juga ke studio Dr. Zainal Abidin Sanusi. Hai doktor. Hai, bahagia benar Dr. Zainal waktu ni ya. Hari sejahtera. Terima kasih. Dr. Zainal adalah merupakan pengarah Sejahtera Center, tulang belakang kepada dialog sejahtera ini. Jadi saya tak pasti Dr. Asma siapa tuan rumah, saya ke ataupun Dr. Zainal untuk rancangan kita ni lah. Jadi bergantungnya. Ya, kita berbual-bual lah. Berbual-bual. Cumanya bertepatan dengan semangat convergence di antara dua sambutan ini. Kita ada Sejahtera Week dan juga Happiness Day. Sebagai seorang yang melihat dan memata-matai masyarakat ini di dalam tertingkap multicultural ya. Kerana selalu saja perbezaan itu dilihat sebagai kunci kepada perbalahan yang kemudiannya mengikis kebahagiaan dan juga kesejahteraan itu keseluruhannya. Sebelum kita terjun secara spesifik Dr. Asma kepada perincian bahagia itu, bagaimana doktor sebagai seorang certified people coach? Bila people coach ni, saya membayangkan Dr. Zainal lah. Dia boleh coach kita berdua lah Dr. Zainal? Untuk mencari bersedia. Bagaimana Dr. Asma mempersepsikan bahagia itu di dalam dunia yang sangat majmuk ini, Dr. Asma? Assalamualaikum. Saya ingat perkataan happiness ni agak baru juga, you know, sebab saya ingat dua ataupun tiga tahun yang lepas kan, negara Bhutan kan, negara Bhutan dianggap sebagai number one dah in the world. Jadi happiness apa yang dimaksudkan dengan happiness ya? Happiness yang diukur ya. Jadi pada pendapat saya, sebuah negara ataupun sesuatu negara ataupun sesuatu budaya mempunyai definisi yang tersendiri. Ya? Okay. Kita harus cungkilkan definisi yang ada kaitan dengan budaya kita. Ya, mungkin kalau kita tengok kita lihat ya Bhutan punya happiness definition mungkin agak berbeza juga dengan apa yang kita amalkan di masyarakat kita lah. Dan saya berpendapat dalam masyarakat majmuk kita pun kena tahu orang Melayu macam mana dia punya definisi kalau digabungkan dengan agama kan. Orang bangsa orang asing etnik group kan, Cina, India pun mungkin pun ada definisi yang tersendiri kan, dan cross culture pula mungkin kita juga okay, so kita boleh dapat definisi kita sendiri ya. Okay, dengan kepelbagaian definisi itu Dr. Asma, tidakkah itu akan menimbulkan mungkin maksud saya begini, kalau kita mempunyai persepsi kebahagiaan yang berbeza, apakah itu akan membina kebahagiaan atau akhirnya akan menimbulkan pertembungan? Kerana how I perceive happiness is not the same as how you perceive it. Macam mana kita boleh mengharmonikan ini, Dr. Asma?
Itu adalah satu perbincangan yang kita mesti ada. Ya, sebab satu masyarakat tu dia mempunyai andaian, ya, okay, andaian budaya yang tersendiri. Jadi kita kena tahu kalau kita dalam satu masyarakat majmuk, kita kena tahu perbezaan ataupun dan persamaan. Ya, yeah, di dalam budaya tu ada banyak persamaan dan banyak juga yang apa yang tak sama tak sama dengan budaya. Yeah. Jadi kita kena we have to begin the conversation on happiness. Okay. Okay. In the country. Ya, bila kita mempertajamkan perbincangan Dr. Asma, ya, selalu saja macam doktor sebutkan bahawa kita ada persamaan dan kita ada perbezaan, tetapi selalu saja berlakunya percanggahan dan pertelegahan itu adalah kerana apakala kita melihat perbezaan itu, budayanya tak sama. Jadi itu selalu menjadi punca apabila kita, even dalam konteks Malaysia pun, selalu saja ditandakan dengan kepelbagaian itu, sedangkan kita mengatakan bahawa kepelbagaian itu adalah kunci kepada nilai yang lebih tinggi. Bercakap soal nilai ini, saya beralih dulu kepada Dr. Zainal, sebab kalau nak bercakap bab majmuk, Dr. Zainal dah memanaskan tangan tu, dia macam tak sabar. Belum soalan lagi doktor, sabar dulu Dr. Zainal. Soalan belum diberikan sudah nak menjawab. Ah, kalau nak jawab silakan. Soalan belum diberi. Doktor, kalau nak bercakap bab majmuk ni, saya rasa UIA lah antara kampus yang nationalities yang ada di UIA tu, Dr. Zainal? Setakat yang saya maklum, paling tidak 100 nationalities. Wow. 100. Itu dia. Kita ada 100, kalau dulu nombornya adalah 7,000 international student, ya, pelajar antarabangsa. So paling tidak ada 100. Saya rasa kalau tepat mungkin 117 lah, tapi 100 lah, ya, nombor yang selamat. Jadi kita ada 100 makna kebahagiaan daripada perspektif nationality lah. Kita nak bicara dari segi konteks itu, ya. Saya tak dapat soalan lagi tadi, tuan saya. Saya tanya 100 itu sebab kalau kita dia ada di Malaysia juga, ya, dengan kepelbagaian yang ada itu, kita ada dua model bila melihat kepelbagaian. Satu mengatakan Malaysia ni sebagai melting pot. Satu lagi idea bahawa Malaysia ni bukan melting pot tetapi salad bowl. Dia ada dua konotasi yang berbeza tu kalau kita memahami analogi yang diberikan, ya. Melting pot bermerti kita meleburkan apa yang kita ada supaya kita berasimilasi. Sedangkan salad bowl pula meraihkan kepelbagaian itu, dan kepelbagaian itu yang menjadikan rencah menyedapkan salad itu sendiri tanpa perlu melebur. Tomato kekal sebagai tomato, cabbage kekal sebagai cabbage. Dan saya kena ada kena ada soal. Nampak tu, orang cerdik Dr. Zainal, nampak? Dia nampak dia punya analogi tu. How saya silakan Dr. Zainal jawab lah kalau begitu. Dr. Zainal dulu. How does it work in the experience of UIA bila ada 100 definisi kebahagiaan kalau kita memahami apa yang kita bicarakan di peringkat awal? How does it work? Sebab itu kita meraihkan, tetapi kita cuba mencari acuan yang kita sendiri bina. Ya? Jadi kalau saya teringat tadi, bila Dr. Asma, kita memang kita ada pelbagai definisi untuk happiness. Tapi apa yang kita cuba adalah untuk mengenengahkan bahawa kalau kita letakkan perkataan sejahtera itu sebagai asasnya, apakah kita mempunyai kepelbagaian definisi ataupun kita sudah kurangkan? Maknanya bila orang cakap sejahtera itu, kita dah tahu makna ni takkan lagi jauh. Kebahagiaan ini mungkin kebahagiaan pada saya berbeza dan Dr. Asma berbeza. Tetapi kalau kita ketengahkan kesejahteraan, kita dah boleh bayangkan dalam nilai budaya kita untuk sejahtera, asasnya tetap sama. Jadi dari situ, apa yang kita bina, kita cuba rangkumkan dan kita cuba bina acuannya di sini adalah acuan sejahtera, bolehkah ia menyatukan 100 budaya yang pelbagai ini? Jadi alhamdulillah setakat ini, apabila kita merujuk kepada perkataan sejahtera ini dengan latar belakangnya, sudah pasti perkataan happiness, well-being, dengan masing-masing lah, yang Jepun akan datang dengan ikigai dia, dengan orang Eropah dengan apa, fuga dan lakum dan sebagainya lah. Tetapi bila diletakkan dalam pinggan ataupun mangkuk sejahtera ini, dia jadi satu acuan. Jadi itu yang sebenarnya kita nak budayakan. Maka dari situ juga, Tuan Syed, kalau saya boleh menambah sedikit, sebab itu selepas 37 siri kita, ya, yang Tuan Syed sudah menerik daripada awal, alhamdulillah, terima kasih. Sekarang ni kita nak cuba raikan dalam masa satu minggu ini, kita nak rangkumkan, kita cuba budayakan. Sebab kita rasakan bahawa kalau di peringkat antarabangsa orang boleh sambut, ya, International Day of Happiness,
Boleh tak dalam waktu yang sama, ketika mana orang sambut International Day of Happiness itu, kita kita jadikan batu tanda bahawa setiap kali sambutan International Day of Happiness itu, kita ada acuan kita sendiri dalam menterjemahkan happiness, iaitu sejahtera. Ya, menarik ini kerana kita mula bercakap soal acuan. Tetapi secara paralel, sementara kita bercakap soal acuan, kita juga bercakap soal kepelbagaian. Sedangkan nanti akhirnya, itu ada sedikit paradoks. Kepelbagaian itulah yang akan diacukan. Yang mana model yang kita sebut sama ada salad bowl ataupun apa tu melting pot itu tadi. Di sini saya nak beralih kepada pakar antara budaya kita. Kerana saya lihat Dr. Asmat juga menulis soal expatriate, pengalaman. Kita bukan, mungkin ada sedikit approach academic kerana kita nak membina kerangkanya. Tetapi kita juga nakkan pengalaman yang real. Kerana sesetengah itu is easier said than done. Meletakkan budak Melayu misalnya tiba-tiba duduk di Shanghai itu seminggu menggelupur dia misalnya nak mencari makan yang halal misalnya, itu is a real struggle ya, dalam keadaan kita dunia semakin the world is becoming even flatter than before dengan capaian kepada internet. Bagaimana doktor memerhatikan kesediaan kita sebagai warga global hari ini di dalam usaha untuk meraihkan kepelbagaian yang sempat doktor tangani sebagai certified people coach ini, sejauh mana retention kita suddenly saya diletak, sebab ini eksperimen yang Dr. Zainal perlu jelaskan dalam kerangka UIA. I was a graduate, Dr. Zainal as well, in fact he did his PhD in Japan. Nah, itu satu pengalaman lain tu. Saya Dr. Asmat, saya balik dari Jepun, perkara pertama saya tu cari bukan telefon mak, saya cari nasi dulu. Lidah tempoyak ni macam itulah kan. Ya. Dalam pemerhatian doktor, sejauh mana kita flexible enough untuk meraihkan kepelbagaian itu tanpa kita merasa bahawa kita telah sacrifice our value system, Dr. Asmat. Okay. Pada pendapat saya, selalunya kalau kita nak keluar negeri lah, nak nak belajar ataupun nak kerja kan, yang amat penting saya fikirlah ada kita kena tahu akar umbi kita. Okay. Kita kena mengenali apakah nilai-nilai yang kita harus mempertengahkan, mempertahankan, dan juga mungkin ada nilai-nilai baru yang mungkin kita boleh serap, tetapi kena sehaluan. Okay. Tapi kalau kita nak membina ataupun nak pakai happiness lah kan, the concept of happiness tu, definisi ataupun di amalan happiness tu kena sehaluan dengan akar umbi kita. Okay. Oleh sebab itu kita kena tahu akar adab kita ya. Dan pada pendapat saya lah, bila masa tahun dah lama lah, I used to do a orientation program for going abroad. Salah satu daripada sesi yang saya saya adakan ya, dengan whether it's American coming here or Malaysians going abroad, mereka harus mengenal budaya sendiri. Okay. Bukan budaya yang dia nak masuk, tetapi budaya sendiri. Ya, supaya bila dia ada masalah, ya, dia bertemu dengan satu problem ke masalah ataupun pertelingkahan, dia tahu dia kena balik kepada akar dia. Okay. Mungkin akar dia ataupun nilai yang dia amalkan tak kena. Ataupun ada konflik lah. So jadi kita kena tahu akar umbi. Okay. Untuk mencari kebahagiaan, kita harus melihat ke dalam. Boleh saya sebut begitu Ke dalam dan juga luar, ya. Sebab kadang-kadang the trigger will come from outside. Jadi happiness is externally induced, dia orang kata. But macam mana kita punya kita punya reception, ya. Dan
dan itu require kita punya nilai ataupun kekuatan. Okay. Kekuatan dalaman. Dr. Asmat menyebutkan tadi, saya menangkap satu frasa yang penting. Betulkan saya kalau saya salah, Doktor. Dr. Asmat menyebut bahawa happiness is triggered externally, induced externally. Ya. Saya membayangkan, can you come up with an instances bagaimana it is being induced externally? Apa contohnya di dalam kajian kita berkait tentang happiness ini? How is it being induced externally? Say for example, kalau kita nak happiness, kita nak buat satu kajian, ya? Yeah? Okay. Ataupun nak masuk buat PhD lah. PhD is a program that you embark on to study kan. Yeah. Tetapi program tu mungkin ada di luar negeri ataupun dalam negeri. Jadi kita kena apa, menyesuaikan diri kita kepada the program that we want to embark on. Yeah. Okay. So that mean that is externally induced, but our response is inside. So that means something happen, outside, and we have a response to that. That is how we look at the concept of externally induced. You know, kita we have to respond to something that is outside, from outside. Right. So apa lagi, banyaklah macam kalau dalam budaya kita, kalau kita tengok budaya kita ni macam what is happening at the moment, the election. Tak mahu cakap politik, we don't do boleh, Dr. Zainal izinkan, dia kata cakap politik pun tak apa. boleh, Zainal dia bagi lesen, no problem. So all the external event kan outside kita ni yang memberi kita dorongan untuk respon. Ada setengah orang yang tak you know, they don't care what is happening. But I think sebagai satu manusia lah, we have to be ready lah to respond in the right way, external events. Responding in the right way tu, saya teringat ada slide, nanti Suhaili akan kongsikan. Bila doktor menyediakan satu slide tu, saya sangat terpana kerana disebutkan dalam slide itu, the if your root is deep enough, then you are not worried. You know how big is the storm or wind outside that come across you, kan? Okay. Nanti Suhaili akan kongsikan itu. Saya rasa itu kita akan tanya dengan lebih lanjut kepada Dr. Asmat seketika nanti. Dr. Zainal, kalau kita melihat sejahtera dan juga happiness ini, adakah bererti one is a subset to another, ataupun bagaimana kita nak meletakkan bongkah ini? When we talk about happiness, serentak dengan membincangkan tentang sejahtera, adakah satu menjadi subset kepada yang lain? Macam mana kita nak mengharmonikan idea terasnya? Kita di sini kita sedang cuba explore lah, ya. Kita sedang cuba terokai, boleh tak kita bezakan kesejahteraan dengan kebahagiaan, ya? Kita boleh bahagia sementara, ataupun kita boleh cakap kita sejahtera sementara, ataupun kalau kita cakap sejahtera, dia akan terus datang dengan konotasi sejahtera tu selamanya. Bahagia mungkin sekejap, ya. Mungkin kalau saya boleh bagi contoh, ya, kalau saya kata tadi dia pergi Jepun, waktu di Jepun tu pasti dia bahagia, tetapi saya tak pasti sama ada kesejahteraan itu wujud, kebahagiaan itu berkesudahan sampai lama, ataupun bila dia balik cari nasi itu maknanya dia sebenarnya bahagia tapi tidak cukup sejahtera. Okay. Jadi saya bagi gambaran ini sebab kita boleh, bila Dr. Asmat cakap pasal akar, ya, maknanya secara studinya kalau kita tengok negara mana kita pergi, kita merasakan bahawa kita bahagia dan kita sejahtera. Maknanya dia, kalau pada saya lah, pengalaman saya dekat Jepun tu saya bahagia dan saya sejahtera. Sebab saya rasa dekat nilai dia dan akar dia tu lebih kurang sama dengan kita. Dan juga bila kita ke Mekah, ya, sebagai Muslim, di situ kita ketemui kesejahteraan yang sebenar. Sebab kita rasa dia ada satu nilai-nilai yang memang ada dekat dalam kita. Bila di luar itu, kadang dia tu induce benda yang kita dah ada tu, dia terpanggil dan terkeluar, dan di situlah saat kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi kita tak pasti sama ada boleh tak kita explore untuk menjawab soalan Tuan Syed tadi, boleh tak kita letakkan bahawa sejahtera tu besarnya bahagia tu di dalam itu. Sebagai subset lah, maknanya kebahagiaan itu subset pada sejahtera. Okay. Ya, mungkin Dr. Asmat mendengar ulasan Dr. Zainal itu,
ada pandangan balas. Saya bersetuju sebab sejahtera is a long process. Keadaan ataupun suasana di mana kita punya amalan tu berterusan. Mungkin bahagia tu short lived lah, sekejap saja, lepas tu back to normal. Tetapi kalau kita mengamalkan konsep kesejahtera, it has to be a process of continuous, continuous long life. Di mana suasana yang kita ada ataupun suasana yang kita bina, must be continuous, dan tak ada halangan, dari orang ataupun external forces. Jadi kita kena cari jalan macam mana kita boleh mendapat konsep sejahtera yang berakar dari kita punya budaya. Berakal daripada kita punya budaya. Di UAE pula dalam pengalamannya yang ada kira-kira 100 kepelbagaian nationalities yang ada tu, Dr. Zainal. Kalau dikatakan, ada beberapa perkara yang saya nak minta Dr. Zainal jelaskan tadi bila dikata sedang mencuba, it is still in an experimental process. Dan diwujudkan pula ini, Sejahtera Week ini, pengisiannya apa? Kita tak naklah sloganeering pula kan. Oh, ini Minggu Sejahtera. What? Apa pengisiannya? Nak juga saya provoke kawan saya ni. Ketika ini, kita cuba campurkan dua sekali lah. Ada yang berat seperti perbincangan sekarang ini. Dialog sejahtera ini adalah sebahagian daripadanya. Ini berat dah. Ini kira berat lah ni. Ini kira berat sebab kita ada colouring competitions. Jadi kita ada kepelbagaian lah. Sebab yang utamanya kita nak meramaikan ini aktiviti advokasi jugalah untuk kita ketengahkan sejahtera. Tetapi saya teringat salah satu proses yang kita exploring, kita meneroka ini adalah pada satu ketika dalam ketika presiden yang sebelum ini diperkenalkan konsep budi. Dan saya rasa sebab ketika itu kita ada usrah budi, kita ada pelbagai, maksudnya orientasi ketika itu. Kalau sekarang ini sejahtera, ketika itu budi menjadi perkataan asasnya. Saya tak pasti sama ada Tuan saya pernah ikut ketika itu perbincangan budi ini. Ada kan? Jadi saya ingin membuka ruang dan mendengar lebih lanjut lah. Sebab saya kenal Dr. Asmah ni sebab konsep akar dan budi dia. Jadi saya memang nak dengar. Cuma saya nak ketengahkan contohnya bahawa inilah proses pencarian berterusan itu, bagaimana kita nak ketengahkan sebenarnya budaya yang kita ada ni, yang inilah yang menyumbangkan kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Selagi kita tak balik kepada yang ini, saya rasa kita akan dalam proses mencari lagi lah kebahagiaan yang tidak sejahtera cukup sebenarnya. Okey, Zainal sudah trigger tadi satu perbincangan bila dikatakan ni, ini yang saya nak kongsikan ni, doktor when the roots are deep, there is no reason to fear the wind. Ini yang doktor anggap tadi, maknanya kalau kita pergi ke luar dalam lautan kepelbagaian itu, kita tidak bimbang sebesar mana pun angin yang melanda kerana akar kita cukup dalam. Itu setakat yang saya faham lah agaknya. Tapi saya elok bagi kepada Dr. Asma lah menjelaskan konsep ini. Ini yang apa, gambar yang sebelah tu ada gambar hijau kan? Itu saya punya the cover of my book called Going Global. Kalau sepohon pokok kayu banyak akarnya, apa ditakutkan ribut. So when I was doing this book, saya mencungkillah what is our akar. Dan saya dapati ada banyak dimensi budaya yang ada kena mengena dengan our akar. Kalau boleh saya nak bagi okay, slide nombor 9. Slide nombor 9. Jadi pada pendapat saya, kalau kita tengok slide ini, bukan yang lagi satu, yang dua, nombor 9, slide nombor 9. Bukan. Oh dia, bukan lagi. Ini bukan. Bukan. Okay. Tak apa. This one ni enam budaya, enam dimensi budaya. Dalam
memahami sesuatu masyarakat ataupun budaya, sesuatu budaya, gunakan dimensi ini, 16 dimensi. Okay. Oh, 16 dimensi itu saya ada lihat di sini. Nanti sebentar. Yeah. Okey, nampak? Ini. Nampak. Jadi kalau 16 culture dimensions. Okay. 16 culture dimension. Ya. Yeah. Yang yang merah semua tu. Harmony. Yeah. Relationship, hierarchy, shame, high context, polychronic, collectivism, religious tu selalunya ada kaitan dengan budaya Asia. Okay. Dan yang sebelah tu, control, task, equality, guilt, low context, monochronic, individualism, secular tu ada kaitan dengan selalunya masyarakat Anglo-Saxon lah. Okay. Sebab saya buat, bila saya buat kajian ni, saya buat yang buat PhD saya, saya bekerja dalam satu masyarakat multinational, American multinational. Okay. Saya boleh bandingkan. Okay. Apa yang dia orang suka, kita tak suka. Apa yang kita tak suka, dia suka. So, oleh sebab itu saya fikir kalau kita nak membudayakan sesuatu konsep lah, seperti happiness ni ataupun even management, principles ke apa ke, kita tahu, kita kena tahu akar umbi. Kalau tidak, kita ambil campur aduk, experience, concept yang dari negeri lain, budaya lain. Saya tertarik dengan satu quotation, ya. I think quotation ni saya dapat dari Amin Sweeney. Dia ni anthropologist, tapi dia buat kajian dia di Kelantan. Dia kata, Western education have taught Malays to see their own culture from a Western viewpoint. And to describe it using Western terms. Okay. Jadi kalau kita tak tahu akar umbi kita, jadi kita terbawa-bawa lah. Mengikut definisi orang lain. Jadi kalau kita nak mengetahui apakah definisi sejahtera yang searus dengan kita punya budaya, kita kena tahulah apa akar umbi. Jadi the 16 dimension tadi itu adalah satu kajian yang saya buat di Malaysia dan juga dengan budaya yang saya kerjalah, sebab kadang-kadang saya buat program dekat American company, German company, Australian company. Jadi saya dapat membezakan. Yeah. So kalau kita nak mendefinisikan konsep sejahtera ni, kita kena tengok yang merah tu, harmony, relationship, ya. Itu saya berhenti dulu, nanti saya akan huraikan. Okay, ya, itu saya nak je terus dihuraikan sebab saya cuba nak memahami dimension. Saya ingin memahami dimension ini, doktor. Bererti doktor mengatakan yang merah ini adalah merupakan fokusnya kalau kita ingin mencapai ataupun bergerak ke arah kesejahteraan. Kerana saya anggap seperti yang kita sebutkan tadi, sejahtera itu is a process, it's a long process. Dan long process. Dia tidak akan berkesudahan. Dan doktor juga sebut yang di sebelah kanan ini, yang pastel color ini adalah merupakan amalan Anglo-Saxon. Adakah kalau kita melihat jadual ini, kita perlu mengharmonikannya di tengah-tengah di antara merah dan pastel ini? Bagaimana doktor menjelaskan? Okay. Jadi kalau kita nak mengharmoni, kita kena tahu the landscape we are in. Okay? Jadi bila saya bekerja, say lah, dengan company yang agak orang kita, ya, orang Melayu. Jadi saya kena memahami yang merah tu. Bila saya bekerja dengan Anglo-Saxon, saya kena memahami yang on the other side. Sebab itu tadi kan bila Tuan Syed cakap pasal budak yang pergi keluar negara. Kalau dia tak faham budaya, dia kadang-kadang dia dapat culture shock. Ya. Yeah. Dia tak memahami budaya sendiri dan budaya yang dia nak masuk. Sebab itu saya fikir pada kalau kita hubung kaitkan dengan sejahtera. Di dalam masyarakat harmoni, ya, masyarakat kita lah, masyarakat orang-orang Melayu ni, harmoni amat penting. Harmoni sejahtera, ya. Harmoni dengan orang kita bekerja, orang dengan kita punya bos, dengan orang sekeliling kita. Ya. That means harmony is very important. How we get apa, how we relate with nature and the world. Ya, macam mana kita kita buat
hubungan ya dengan orang lain. So very important in our culture. Jadi kalau kita tak ada harmony, tak ada sejahtera. Dan yang kedua, masyarakat kita ni masyarakat yang suka bermesra. Kalau kita nak membuat sesuatu kerja, kita kena ada kemesraan dulu. Manakala bila bekerja dalam syarikat Amerika, dia tak semestinya bermesra. Dia just get the task done. The task is the boss. Yeah. So that mean kita tak payah minum kopi. Kita buat kerja straight away. Jadi tapi dalam masyarakat kita, masyarakat bermesra, very important. Jadi kalau ada kemesraan tu, adalah kesejahteraan. And then hierarchy. Hierarchy ni kalau carry to the extreme, mungkin tak berapa baik lah. Sebab kadang-kadang kalau kita too much obedience pun tak bagus. Tetapi feudalistic, betul. Tetapi apa yang saya pendapat, hierarchy ni agak penting sebab we order, the order. There is order and system. Kita tahu siapa yang akan mengetuai sesuatu badan dan yang membuat keputusan. Jadi ada cara lah, ada cara, kebiasaan. So that is related to kesejahteraan. Tidak ada macam saya fikirlah kalau kita tengok, I don't want to use different cultures response to COVID. Kenapa kita di sini agak kesehaluan dengan orang yang take charge? Orang suruh kita pakai mask, kita pakai. Orang suruh kita buat all the things that we have to do in order to cope with COVID-19, kita buat. Tetapi ada negara yang dia tak ikut perintah. Sebab dia feel that this is my right. My right to exercise. My decision. Okay. Lagi satu konsep shame. Shame ni konsep malu. Dalam masyarakat kita ni, selalunya kita kena berpeka lah. We have to be concerned about how other people look at us. Oleh sebab itu, kita selantiasa kena tahu macam mana kalau kita buat sesuatu yang tak kena, apakah consequences-nya. What is the adverse consequences? Kalau kita buat yang elok, adalah sejahtera. That means it's harmony, it's harmonious, and we're not disturbing the surrounding or the people around. Like I said, then the other one is high context. High context ni adalah konsep di mana macam budaya Melayu kan, kita suka bila bercakap kena berlapik. Kita tak boleh berterus terang. Jadi dia orang yang kena pantun dulu, kiasan, all that very important dalam dunia dalam orang ada orang Melayu kan. Manakala bila saya kerja dengan American, dia kata, speak up Azma, speak up, say your piece. Itu susah. Sebab itu kadang-kadang kalau kita nak go overseas, susah. Macam mana kita nak speak up? Sebab kita selalu dilatih untuk berpantun ataupun berbunyi bahasa. High contact. Dan lagi Orang Melayu ni bila dia nak bertikam, berpencak pun, sebelum tikam dia pantun dulu. Pantun dulu. Dia bertikam dia pantun dulu. Kan? Lepas tu jumpa dengan British, dia pakai senapang, dia terus tembak. Lepas tu lah. Kata orang lah. Joke. That's right. So that means apa yang kita amalkan kena ada bersesuaian lah dengan dimensi budaya ni. Kalau tidak, kita tak tahu the akar. There is no akar. So the akar is very important. Apa lagi? Polychronic tu mungkin the way we look at the time. Orang kata, banyak orang, bila saya bertemu dengan orang-orang asing dari Anglo-Saxon, mereka kata kita ni rubber time. We observe rubber time. Itu janji flexible. Melayu lah tu. Janji Melayu. Mungkin itu adalah salah satu dimensi budaya yang kita harus ubahlah sikit. Dr. Asma, orang Perancis dikatakan fashionably late.
orang Perancis. Ah, tapi orang Jerman lain lah. Jerman dia precise. Very precise. Yeah, even the European kan. Lagi satu yang dimensi budaya yang agak penting kepada masyarakat Melayu is the collectivism. Itu sebab kita ke together. Ya, kita kena buat apa dia kalau buat sesuatu apa sesuatu kerja tu kita kena ada kawan. Ya. Manakala budaya yang mengamalkan individualism tu tak semestinya. Ya, mereka can go on their own. Sebab itu saya fikir kalau kita ada kita mengamalkan budaya berkumpulan, ya, we have teamwork, we have network, we have support, kita boleh jadi sejahtera. Dan agama ialah agama tu pentinglah pada masyarakat Melayu kan, kerana gabungan Islam dengan adat. Itulah pada pendapat saya kalau kita nak mendefinisikan sejahtera, saya akan tengok lapan dimensi budaya. Okay, lapan ini as opposed to another lapan on the opposite side. Jadi kita mencari keseimbangan. Kuncinya tadi adalah kalau akar kita cukup dalam, maka tidak kisahlah sekuat mana pun angin, kita akan boleh bertahan. Saya yakin Dr. Zainal akan ada persepsinya selepas melihat lapan teras, dimension istilahnya. Selalu Zainal kan, kita cuba menterjemahkan sementara bercakap. Jadi kita berlaku campurization sikit dalam perbincangan kita. Dr. Zainal, dimensi ini ada 16 ini. Doktor, sila. Sila. Saya sangat tertarik ya, sebab sekarang ni memang kita daripada siri sampai siri 7 ni kita masih lagi cuba memperkukuhkan makna dan bagaimana sejahtera itu diterjemahkan di dalam pelbagai aspek. Cuma kalau boleh saya ketengahkan di sini, bila Tan Sri Zul, Rektor, dia minta untuk mengupas apakah sejahtera, dia akan berikan 10 dimensi jugalah. Tetapi dia overlapping, dia bertindan dengan apa yang Dr. Asmah cakap tadi. Pertama dia yang daripada 10 ni, 4 adalah kerangka di luarnya tu. Maksudnya alam sekitar itu, ekosistem dia macam mana, dan ekosistem itu dia ada ekologinya, dia ada ekonomisnya, dia ada societal, dia ada society masyarakatnya, dan dia ada budayanya. So di dalam itu ada 6 perkara yang perlu dilihat, yang pada saya kalau nak digabung jalinkan dengan Dr. Asmah cakap tadi, okay, yang dalam 6 yang diketengahkan ini adalah unsur intellectual, satu, spiritual, ada cognitive, ada ethical, ada emotional, dan ada physico-psychological. Jadi saya rasa kalau kita nak gabungkan itu, saya rasa memang dia macam Venn diagram lah. Dia bertindak. Jadi apa yang Dr. Asmah cakap tadi sebenarnya itu terjemahan praktikal yang memang budaya kita begitu. Memang kesejahteraan pada kita akan datang kalau kita gabungkan semua ini. Tetapi Tuan Syed, yang saya rasa menyebabkan kita dalam keadaan sekarang ini adalah kerana kita sendiri dah sudah agak confused dah. Dekat budaya kita apa sekarang ni? Sama ada satu campur satu jadi 3. Maknanya Cina, Melayu dan India. Ataupun satu campur satu tetap akan kekal satu, dan kita pun masih tercari antara salad bowl dengan melting pot itu. Jadi sekarang ni pada saya, kita sebab orang kita ramai keluar negara, jadi bila dia balik, kalau Jepun tu mungkin dia bersemangat untuk mengamalkannya, mungkin dia tak cari nasi terus lah, dia akan kekal dengan sushi dia tu, tetapi berapa lama dia boleh tahan? Dia akan tahan saya rasa 3 bulan je kalau dia tak langgar traffic light di malam hari. Selepas tu dia akan langgar. Sebab apa? Sebab dia dah dia tak tahu yang mana satu nak ikut sini. Sebab tu hasrat kita adalah kita hidupkan balik sebenarnya akar umbi dan budi bahasa, budi bicara sejahtera itu sebenarnya. Dengan Dr. Zainal ni saya tak boleh terlepas cakap anekdot. Dia gunakan tu untuk bahan saya, doktor. Tak suruh sampai tengok dia seronok. Dia doktor tengok bahagia dia membahan saya. Nampak tu. Sejahtera saya. Dr. Asmak, saya harapkan jadual itu sudah dipatenkan, kerana nanti Zainal akan guna sewenang-wenangnya. sudah di trademarkkan sudah di trademarkkan supaya nanti. Saya ada guna dia manusia dalam ada dalam carta yang saya tunjuk tadi ada card game. Saya menggunakan itu yang atas tu dekat 16 tu dekat kan this one.
This one ni, saya ada, this is my intellectual copyright lah. Saya property, IP ya? This is IP, the cross-cultural game. My IP. Okay. Cross-cultural game, Jadi saya berpendapat betul juga macam Tuan Syed kata tadi, sebab mungkinlah oleh sebab globalisasi dan westernization, banyak kita belajar di negara lain kan. Kadang-kadang kita terbawa-bawa. Kita tak tahu akar umbi kita sendiri. Jadi bila kita kita balik ke negara kita, kita criticize orang kita. Menggunakan lensa yang baru yang dia bawa balik. Betul? Zainal tadi dia sebut, dia kata Melayu, Cina, India, dia terlupa, tertinggal. Sepatutnya ada satu lagi, Korea. Hanai sayo. Saya nak sentuh itu tadi soal bagaimana dunia ini sudah mula mendatar flat. Jadi apa juga yang ditawarkan oleh media itu menjadi sebahagian daripada kita, dan dia ada kesan yang langsung kepada cara kita berfikir, kerana bahasa kita juga. Saya teringat semalam kami cuba bersemuka, kita tak hard talk, kami mencari terjemahan kepada hard talk. Bersemuka, berdepan, kerana hard talk itu bukan budaya kita. Jadi bukan istilah kita, itu bukan budaya kita untuk challenge status quo. Hierarchy, kan? Jadi oleh kerana Zainal itu pengarah, jadi dia boleh membuli saya yang sekadar moderator ini. Jadi itu hierarchy-nya, saya kena ikut itu kan. Jadi nak hard talk dengan dia, nak cakap berdepan, itu bukan budaya kita. Tapi kesan buruknya, doktor. Zainal nak berbincang saya lah tu. Sila Zainal. Saya rasa satu yang saya kenal Dr. Asma adalah satu yang bila dia bicara tentang budi bicara dan budi bahasa. Saya rasa ini satu peranan yang sangat penting, sebab bila kita kata tadi bahawa kita melihat orang Melayu ni kan ada janji Melayu ya. Tapi pada saya sebenarnya apabila dia melanggar sedikit dalam 10 minit, 5 minit tu, sebenarnya dia ada budi bicara dia bagaimana dia terpaksa melayan orang-orang lain dulu. Yang dalam erti kata bahawa dia merasakan ketika itu budi bicara yang diperlukan adalah untuk membenarkan ia berlaku. Jadi dia mengharapkan apabila dia datang kepada appointment yang seterusnya, orang lain itu juga akan boleh memahami budi bicara dan budi bahasa ketika itu. Ini yang saya rasa orang mengharapkan kita profesional dengan meletakkan punctuality. Tapi budaya kita tidak semestinya demikian. Jadi jangan kita paksa professionalism itu tekan asas budaya kita. Itu mungkin akan merosakkan kesejahteraan kita tu. Betul. Cuma saya ada bidasan, tapi saya tak pasti sesuai atau tidak untuk dikutarakan di dalam sejahtera ini. Kerana tak apa. Saya hormatlah pandangan Zainal itu, walaupun ada beza sikit, tak apa. Dr. Asma, sila. Saya nak beri pandangan sikit, sebab hard talk Hard talk saya tak jumpa istilahnya dalam bahasa Melayu. Stephen Secker. Sebab saya mempunyai suami saya dari orang Inggeris. Okay. Jadi dari segi cross cultural marriage lah. Jadi bila saya tengok hard talk, sebab dia suka hard talk, so every time ada hard talk dia tengok. Saya kata hard talk ni susah sikit. Kalau kita nak amalkan di budaya kita lah kan. Jadi kita kena buat macam perbincangan macam ni lah, perbincangan ataupun sembang, sembang santai ataupun sembang serius, serius. Jadi kita boleh memberi buah pendapat, tetapi jangan sampai too probing. It's too probing. Stephen Secker is very probing, sebab dia nak jawapan yang dari orang yang dia nak jawapan yang dia nak. Dia bagi jawapan lain, dia tak terima. Sebab itu ada bercanggah dengan harmoni tu. Okay. The concept of harmony. Sebab mereka dia suka control. The more control they have, the better. Tapi orang kita ni, kita kena ada harmoni. Bila kita berbincang pun, ataupun kalau ada perbincangan yang agak controversial ke apa ke, kita kena tahu cara macam mana. Sebab supaya orang yang duduk dalam perbicaraan tu boleh mengeluarkan buah fikiran yang tak stres. Okay. Bila you tengok Stephen Secker tu, saya ingat orang yang dia interview tu very stres. So that means we have to find our way. Sebab itu saya fikir kalau kita nak mensejahterakan ataupun to continue this concept of kesejahteraan, we have to find our akar. Apa yang kita boleh
boleh apa berharmonikan, ya, mesti ada harmoni, very important. Dr. Asma, saya nak oleh kerana kita berbincang hari ini soal kebahagiaan di dalam lensa sejahtera, ya, dan kita mula bercakap soal bahkan bidang kepakaran Dr. Asma iaitu cross cultural, ya, antara budaya ini. Bila kita mula berpolemik ketika tadi tentang mencari istilah hard talk itu tidak ada dalam budaya Melayu. Tetapi sefaham saya, budaya yang bahkan sedang kita miliki hari ini adalah sesuatu yang dinamik. Ia bukan statik dan tidak berkembang dalam lakuna. Whatever we have today is actually a process of hundreds or maybe thousands of years. Bukan hanya soal masa yang kita bincangkan, bukan hanya soal kita berpolemik, berwacana, hard talk ataupun soft talk. Tetapi juga banyak soal kita berpakaian, soal kita bekerja. Saya selalu mengkritik, saya kata Malaysia ini tidak munasabah di dalam cuaca ini kita pergi ke kantor dengan memakai blazer. Itu suatu kebodohan yang luar biasa. Exactly. Dan tidak, pada hemat saya, itu tidak berbudi kepada diri sendiri. Bahkan saya seorang rider, jadi kalau nak pergi mesyuarat pakai blazer, saya rasa lagi tak munasabah. Ada banyak kecanggungan, tetapi kecanggungan itu ditolerate disebabkan oleh dunia yang semakin merata ini. Dan banyak sekali. Begitu juga istilah harmoni itu sendiri bukan istilah dalam akar budaya Melayu. Tetapi budi ia. Kerana budi tidak, saya tak menjumpai terjemahan kepada budi di dalam bahasa Inggeris. Melainkan kalau Dr. Asma boleh berkongsi. Begitu juga sejahtera. Kerana itu kita melihat bagaimana istilah sejahtera itu kemudiannya dicuplik, diambil oleh masyarakat bahkan Korea yang menganggap this is a beautiful concept. Yeah. Bererti dalam dunia yang semakin mendatar, dibawa oleh wahananya internet, budaya itu sendiri menjadi semakin, apa nak panggil, ya? Kompleks. Kerana itu kita, saya tak faham, bukanlah tak faham, lidah Melayu misalnya, dia boleh terima sushi, dia boleh terima kimchi, tetapi lidah Korea tak boleh terima tempoyak ataupun cencaluk. Saya tak pasti kalau ada orang yang cuba menjual ke sana. Dr. Asma sendiri, ya? Cross-cultural marriage, tentulah bagaimana kita boleh, kerana kita katakan toleransi itu akhirnya, bahkan ya, bukan hanya soal Melayu dengan Anglo-Saxon itu. Kita tak perlu pergi jauh, Doktor. Melayu, Malaysia dan juga Indonesia juga. Ini selalu saya kritik. Kita berdepan dengan, Zainal selalu pergi Indonesia. Dia pergi ke Indonesia, bahkan orang Indonesia datang sini, memanggil, kita menjoloki mereka dengan bapak. Tetapi mereka tidak pernah mengencikkan kita. Orang Indonesia tak pernah Zainal. Dia akan panggil bapak Zainal dan kita ke tempat Pak Sako. Kita tak pernah pula memanggil Encik Sako. Kita sangat akomodatif dan permisif. Dalam realiti itu, adakah bererti? Saya tak pastilah, Doktor, kita bercakap bahasa Inggeris, bunyi Inggeris. Bercakap bahasa Arab, bunyi Arab. Zainal cakap Jepun, bunyi Jepun. Genetik kita ni sangat kaya. Saya tak tahu kenapa. Saya fikirkan it has a lot to do with harmony. Sebab nilai, salah satu nilai di dimensi harmony ialah accommodating. Ya, sebab kita nak berharmoni dengan orang. Jadi bila kita cakap dengan orang Cina, kita twang Cina. Cakap dengan India, kita twang India. Cincai-cincai lah. Dengan orang gaji kita yang Indonesia, kita twang Indonesia. Mengapa? Oleh sebab kita nak mengharmoni ataupun nak to make them feel at ease. To sejahtera. That is the concept of sejahtera. To make everybody around you feel at ease. Jadi the hard talk tu is totally counterculture. Counterculture. Dan apa yang saya dapati, orang yang tak memahami akar umbi kita, dia akan tampalkan atas dia punya body. Kadang-kadang dia tak lekat. So that means we have to do more surgery about our own culture. Supaya kita tahu bila kita ambil sesuatu dari dunia globalisasi, westernization, apa ke semua tu, we have to make sure it is adaptable. It is kita boleh tampalkan dan boleh sustain. Dr. Zainal, saya tak pasti dia di rumah dia makan sushi ke ataupun apa? Idamame. Dr. Zainal. Idamame. Saya tak tahulah sebutannya sebab dia yang belajar di Jepun. Saya belajar setakat di PJ je. Tak nak ke Gombak pun tak sempat. Dr. Zainal. Sejahtera Week ini saya boleh datang ke nak tengok ke, participate ke, ataupun ini hanya eksklusif
kepada warga UAE saja, apa apa dia punya agenda dia sampai bila ni, sampai hujung minggu ini? Dia okey, kita mula pada 18 hari bulan yang baru inilah ya, 18 hari bulan ini ketika itu pelancaran kita memberikan award lah ya Tuanku Raja Permaisuri Agong berikan award pada frontline ya 18 hari bulan kita sampai kepada 1 hari bulan 4 mana itu adalah anniversary untuk kita punya RCE Greater Gombak lah. Jadi antara kita ada perbincangan yang satu yang saya katakan tadi intellectualnya pengisian itu sebab kita masih lagi dalam proses mencari dan memperkukuhkan apa yang ada ya. Yang kedua kita dari segi marketing jugalah bagaimana kita nak ketengahkan konsep sejahtera ni. So yang itu kita ada celebration dan kita ada khutbah dan khutbah itu kita nak kaitkan dia dalam konteks kesejahteraan dari segi apa ni pandangan Islam. Ya sebab kita ya, bukan sahaja kerana UAE tapi ini adalah salah satu lagi akar yang Dr. Asmah cakap tadi yang akar kita yang penting. Ya, agama dan spirituality ni penting dan dan juga kita juga ada satu program baru selesai kita bermesyuarat tadi dengan jiran kita yang 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 di tepi pagar itu. Sebab kita rasakan bahawa sikap dan sifat budaya orang Melayu dengan jiran inilah satu identiti kesejahteraan dan satu identiti kita yang sangat besar. Yang makin lama sudah makin meminggirlah kerana cara kehidupan kita yang terlalu moden dan dan global ini. Jadi ini ini cara nampak nampak bahasa nampak aktivitinya agak mudah dan agak santai tetapi di belakang itu sebenarnya ada nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai budaya Melayu dan Malaysia yang memang kita nak kembalikan dan itulah kita terjemah sebagai akar kita. Dan pastinya Syed memang welcome lah. Ya, okay. Tapi itulah welcome pun kena tahu lah jadualnya tu nanti saya nak tengok lah apa program yang boleh di dilibat kan kan. Katanya petang tadi Sejahtera Center pergi ke pagar UAE pergi tengok jiran. Kita kita berpegang kepada pandangan dan 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 amalan kita bahawa orang yang paling penting dalam masyarakat kita adalah jiran kita selain pada keluarga kita kan. Jadi kita merasakan bahawa sejak kita menemui sejak kita berkenalan dan kita sedar bahawa ada jiran di sebelah kita, ada di tepi pagar kita, ada sekumpulan jiran yang selama ini kita tidak tak santuni ya. Jadi sekarang ini kita merasakan bahawa sebagai bagaimana kehidupan kita berjiran ini kita telah berbincang dengan mereka dan kita ingin berkenalan dan ingin apa ni mendapatkan pandangan apa lagi sebagai jiran yang baik apa lagi yang kita boleh wujudkan boleh kita lakukan untuk kita pastikan bahawa kejiranan kita ini adalah kejiranan yang sejahtera. Maknanya tak bermakna kalau kita ni sebagai universiti yang besar tetapi di luar sana di pinggir kita tu jiran kita tidak sejahtera dan tidak bahagia. Bahkan itu adalah taklif. Itu juga sebahagian daripada taklif Rabbani, pertanggungjawaban kudus yang mesti dilaksanakan. Kalau tidak, tak lepas bahu Dr. Zainal, jiran UAE itu tidak disantuni. Dengar tu Dr. Asma, istilah dia mahal. Tidak hati-hati ni. Dan terima kasih. Saya tak boleh nak jawab saya sekarang ni. Terima kasihlah sebab itu sekaligus menjawab beberapa kritik saya bahkan di dalam perbincangan dialog sejahtera ini Dr. Asma ya. Kerana soal berbudi ini selalunya dilihat secara individual, budi individu kepada individu lain tetapi sebenarnya ada budi institusi. Apatah lagi institusi itu beroperasi menggunakan dana awam. Jadi selalu saja saya mengkritik, tidakkah sepatutnya sebuah institusi pengajian tinggi itu berbudi kepada masyarakat sekelilingnya? Jangan diabaikan, bukan hanya soal ekonominya tetapi banyak kan sumbangan budi yang boleh diberikan. Jangan sampai universiti itu wujud di tengah-tengah tempat itu dan masyarakat sekeliling tak merasa limpahan manfaat kewujudan universiti itu di situ. Selalu perkataan budi ni ada ada kaitan dengan konsep rasa. Kalau kita nak memahami konsep budi, kita kena tahu rasa. Mungkin ada satu carta, ada masa lagi ke Cik? Ada, boleh. Saya ada satu carta yang saya dah kongsi dengan Dr. Zainal. Number 11. Carta nombor 11. Ini satu konsep ataupun enam konsep. Bukan. Adakah ini? Bukan. Nombor 11. Ini merupakan satu kajian, yang saya buat bila saya buat PhD dulu. Di kalangan orang Melayu lah kan. Kita tak cakap saya fikir, saya rasa. Saya rasa, betul? Saya rasa. Oleh sebab saya rasa ni, especially in a multicultural society, kadang-kadang you kena tahu rasa.
ya, apa yang seseorang itu fikir, ya, sebab mungkin dia tak akan mengeluarkan buah fikiran, tapi kita tahu, ya, tengok air muka dia, macam mana dia cakap, semua tu kita dah tahu, ya. So the concept of budi is the superiority of rasa over logic, over rational thinking. So that, I mean, orang yang berbudi ni, someone who is able to feel. Because we live in a multicultural society yang banyak sensitivities. Ya, kadang-kadang sensitivity tu kita tak faham, tapi kita boleh rasa dengan dia punya air muka. Oleh sebab itu, saya fikir dalam masyarakat kita, kalau kita tahu kita punya akar umbi, then kita boleh rasa lah. Rasa macam mana empathy kan sesuatu masyarakat itu, macam like tadi Dr. Zainal kata apa, jiran lah. Saya tak tahu siapa jiran UIA sebab saya jarang pergi UIA. Dia dah rasa kan, dia the ecosystem. So that mean the kalau you nak mendapat apa, nak mengamalkan kesejahteraan, that mean you have to know, you have to rasa lah, pandai rasa. Sebab orang jiran tu mungkin dia tak akan mengeluarkan dengan perkataan, you will not articulate, tapi you tahu, you tengok cara dia, you dah tahu. Ya, betul. So, saya fikir the six concept ni ada hubung kait lah. Ya, menarik kalau dikajikan dari segi bahasa sendiri pun, sebab bila salah tu dia tak kata padan rasa, tapi padan muka, kerana kita ada air muka. Tetapi kita tidak ada air rasa. Itu semua isyarat-isyarat bahasa yang menggambarkan keindahan budaya itu sendiri. Dr. Zainal kena lebih banyak merasa selepas ini. Tapi sekarang kan saya menjadi sangat-sangat hati-hati dalam bila, sebab kita terpengaruh, kalau kita selalu dengan bila dengar orang putih, dia akan cakap I think rather than I feel. Dan kita sebelum ni, kita selalu saya rasa, tapi agak kebelakangan ini saya fikir itu lebih kerap. Saya perhatikan tuan saya juga dalam bila mengacarakan program. Bila dia guna saya rasa, bila dia guna saya fikir. Sebelum ni dia semakin, saya rasa dia juga antara orang populerkan saya fikir rather than saya rasa. Tapi saya rasa kita kena balik semula. Saya rasa sebab banyak pertimbangan yang diberikan di situ. Lepas tu saya sekarang ni hati-hati. Dia takkan cakap saya fikir, saya rasa. Saya pun sebab ada jawapan balas. Saya ada jawapan balas, tapi sebab saya ni moderator, saya mengalah sajalah kepada pengarah Sejahtera Center. Ya, Dr. Asma, silakan. Dr. nak menambah tadi. Sila. Dan dalam masyarakat kita kan, kita kena pandai rasa. You know, in terms of Western concept kan, emotional intelligence. Kan dia talk about emotional intelligence. Tapi emotional intelligence tu ada dia punya definisi ala barat lah kan. Tapi kita punya konsep rasa ni very important. Kalau seorang ketua yang tak ada rasa, dia tak ada hati perut. Betul. So that means we have to find our definasi, our own definasi. Ya, mengenai pemimpin, pengarah, dengan seorang yang supaya dia jadi seorang yang budiman. Ya. So kita kena budiman. Kita kena buat. Kita kena cari, kita kena buat research lah. What is the concept of leadership in our culture? Tak payah pergi Harvard, tak payah pergi MIT. Kita buat sendiri. Buat di sini. Sebab the Indian concepts are so important. Kita imitate cara orang lain. Kerana itu UIA tidak meraihkan ranking kerana yakin dengan jati diri sendiri. Dengar tak nak. Tidak ranking tu satu konsep. Saya kalau boleh, saya nak tutup dengan pada saya lah ya. Tidak banyak, kalau saya merasakan tidak banyak universiti yang serius meletakkan kembali semula nilai-nilai budaya yang itu di dalam rangka strategik dia. Jadi di UIA memang kita pastikan satu, kita tengok dah bagaimana perkataan sejahtera diletakkan sebagai strategic values. Maknanya akan diukur. Ini satu menggambarkan keseriusan yang tahap yang tinggi. Yang kedua, perkataan budi pun dikembalikan semula. Budiman yang Dr. Asma mention pun tadi pun dimasukkan juga. Jadi kalau kita nak bandingkan bagaimana seriusnya sebuah universiti untuk mengembalikan, menyumbang kepada masyarakat yang sekeliling dia tu,
Selagi dia tidak masuk dalam strategic performance, strategic index, strategic planning, saya rasa tidak cukup serius. Jadi dari segi promosi je saya ni, dan saya akhirkan, saya rasa satu debat, satu contending issues dalam bila dalam circle sustainable development adalah what to be sustained and what to be developed. What to be sustained sentiasa jawapannya adalah culture dan nilai. Budaya dan nilai itu to be sustained. Yang lain tu nak develop lah. Tetapi culture dan budaya dan nilai itu mesti dilestarikan. So itu pemuda saya lah. Saya rasa saya rasa kan. Saya ada jawapan. Sebab tu kita banyak bercakap kerana kita berdepan dengan pakar antara budaya kan, pakar rujuk antara budaya. Jadi budaya Melayu itu berpaksi kepada bahasanya juga. Kerana itu kita tidak menemui sesetengah istilah itu. Tetapi kita sangat akomodatif sehingga kita lupa bahawa tetuang udara itu adalah merupakan radio. Dan gerek itu adalah basikal. Tetapi kita lebih selesa dengan basikal dan radio sedangkan kita ada akar bahasa kita sendiri. Saya kaitkan itu sebab ada istilah disebut geram. Saya sedang geram dengan Zainal. Tapi melepaskan geram, lepas itu adalah merupakan suatu option. Boleh dilepaskan atau tidak dilepaskan. Jadi disebut sebagai lepaskan geram. Saja nak mengusik Zainal sebab kenapa saya guna fikir adalah di dalam wacana ada waktunya saya tidak sentiasa bersetuju dengan pandangan yang ditemubual. Jadi itu bukan rasa. Kalau rasa, maka saya rasa tak setuju. Tetapi dalam konteks berfikir, saya memendam rasa itu supaya yang lebih terzahir adalah ilmunya, bukan emosinya. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Dr. Asma, saya tak nak bagi Zainal membidah saya lagi. Saya perlu tutup. Dr. Asma, terima kasih banyak. Sangat banyak yang kami pelajari pada waktu ini. Dr. Zainal, biasalah kita bergurau dulu sampai sekarang ya. Stay healthy bro. Ini banyak kerja antara orang yang berkumpul di UAE. Terima kasih juga kerana peluang pada hari ini. Dan selamat menjayakan Minggu Sejahtera. Tahniah di atas, ini anniversary kan Sejahtera Center? Ya, masih lagi. Dan anniversary yang satu lagi adalah anniversary RCE Greater Gombak. Oh, banyaknya anniversary. Dia satu tahun hijrah, satu lagi tahun Masihi ya? Ya. Saya akan jawab nanti yang lain. Tutuplah. Saya tak nak dah jawab. Saya nak tutup studio ni. Terima kasih Dr. Asma. Sangat bersabar dengan kerenah budak-budak berdua ni. Lama dah berkawan. Dia merajuk pergi ke Gepun. Terima kasih Zainal. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih kerana tontonan anda pada hari ini. Assalamualaikum dan salam muhibah. Salam muhibah.